Jalan-jalan di sore hari tentunya bisa melepas rasa penat setelah bekerja seharian. Apalagi dilakukan bersama keluarga atau orang yang disayang. Tempatnya pun bisa di mana saja, entah itu di mall, pantai, pinggir jalan, bahkan taman. Di kota Cirebon sendiri, terdapat spot unik yang ketika menikmati suasana sore hari, yakni di halaman Gedung Negara Cirebon, perucuk kota Cirebon. Di sini terdapat sekumpulan rusa-rusa tutul yang dikembangbiakan. Rusa-rusa tersebut berada di komplek halaman kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan atau BKPP Wilayah 3 Cirebon, atau dikenal juga dengan Gedung Negara Cirebon, yang beralamat Jalan Siliwangi, Kerucuk, Kota Cirebon. Di lahan sekitar 200 meter persegi, serta dikelilingi pagar ini, rusa-rusa tersebut bisa berteduh di pohon mangga yang rindang dan juga rumput yang hijau. Dari kulit rusa tersebut, terdapat bintik-bintik berwarna putih. Hal ini mengingatkan tentang rusa yang berada di Istana Presiden di Kota Bogor, sehingga rusa tersebut kerap dinamakan rusa tutul. Hal tersebut memang wajar, karena rusa-rusa tersebut memang pindahan atau kiriman dari yang berada di Istana Presiden di Bogor. Di sini, pengunjung juga bisa memberikan pakan rusa tutul berupa sayuran kangkung atau wortel yang dijual oleh para pedagang dadakan yang ada di sekitar area Taman Rusa.
Tempat ini sangat cocok buat dijadikan sebagai spot jalan-jalan di sore hari. Bahkan ketika bulan puasa, tempat ini cukup ramai didatangi sekedar untuk ngabuburit.